Pemirsa, siang-siang seperti ini paling enak minum jus sirsak. Karena selain segar, sirsak ini ternyata juga banyak manfaatnya pemirsa untuk kesehatan tubuh. Tapi tidak hanya buahnya saja, katanya ini juga belakangan banyak yang memakai daun sirsak untuk pengobatan. Nah, saya saat ini sedang berada di sebuah pasar tradisional yang menjual berbagai pengobatan, bahan-bahan pengobatan herbal nih. Saya mau tanya deh, selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Artini. Ibu, benar nggak di sini jual daun sirsak katanya Bu ya? Jual. Yang mana sih Bu? Saya bisa lihat nggak Bu? Oh, seperti ini. Ini biasanya dikonsumsi buat apa Bu? Buat kanker, sakit pinggang, semurat. Ibu tahu nggak sih gimana caranya untuk membuat ramuan daun sirsak ini Bu? Direbus 9 biji atau 7 biji ganjil aja. Terus airnya diminum gitu Bu? Airnya. Daun sirsak ini banyak yang cari nggak sih Bu? Banyak yang nyari. Kira-kira kalau misalnya dalam satu minggu Ibu bisa habis berapa bungkus seperti ini? Nggak ini sih, nggak tentu sih. Iya, kalau lagi orangnya banyak ya habis banyak, orangnya nyari banyak tuh. Harian sehari ada yang belinya banyak ya banyak, kalau hari yang belinya dikit ya dikit. Bu, untuk harganya sendiri Bu, berapa harganya? Rp15.000, lumayan murah juga ya berarti ya Bu ya. Bu, kalau misalnya yang beli daun sirsak ini Bu, itu biasanya yang banyak beli itu siapa? Ibu-ibu, bapak-bapak? Ibu-ibu ya banyak, bapak-bapak ya ada. Rata-rata mereka tuh untuk apa sih, pengobatan apa sih Bu mereka tuh bilang? Katanya sih buat ini kanker, sakit pinggang, semurat katanya sih. Tapi Ibu sendiri tahu nggak ada yang udah pernah berhasil dengan minum ramuan daun sirsak ini? Nggak tahu. Ibu sendiri nggak pakai? Nggak pakai. Paling minumnya ini dari Cina. Oh gitu. Berarti kalau daun sirsak ini yang sudah di ini ya Bu, diproses ya, udah kering ya Bu ya? Kering. Ya yang basah banyak yang nyari, tapi saya jualnya kering. Kalau untuk mendapatkan daun sirsak kering ini Bu, itu gampang atau termasuk susah nyari? Gampang. Banyak pemasoknya? Banyak. Makasih ya Ibu ya, selamat berjualan kembali. Coba ini nanti saya mau beli deh, saya mau coba satu, apa benar nih bisa meringankan berbagai penyakit katanya pemirsa. Ya buahnya yang enak lah, taunya sih pahit. Di jus suka, dipotong biasa suka. Enak aja, asem-asem manis. Iya. Kalau daunnya sih aku belum pernah ya, tapi kalau dari buahnya mungkin di jus atau dimakan langsung. Biasanya buat memperlancar buang air besar, antioksidan juga ada. Biasanya buat anti kanker juga. Benar tidak ya bahwa sirsak itu tidak hanya buahnya saja yang bermanfaat, namun juga daunnya? Langsung saja kita tanyakan kepada dokter di studio. Wah. Ini aku langsung pengen beli juga sih kalau misalnya memang ternyata bisa menyembuhkan banyak begitu penyakit, apalagi kanker. Ini jusnya juga enak. Aku coba dulu ya, Dok ya. Maaf ya, Dok. Gimana rasanya? Aku langsung sehat. Oke. Terus ini benar enggak sih sebenarnya nih bisa menghilangkan banyak macam-macam penyakit dan terutama nih penyakit kanker Dok, katanya kanker apa aja bisa hilang kalau misalnya minum jerus apa ini daunnya daun sirsak ya? Dimasak direbus gitu airnya diminum, itu benar gak sih Dok? Oke, sebenarnya untuk menggantikan sebagai dia apa pengganti kemoterapi tidak ya, karena sampai saat ini penelitiannya untuk ke manusia belum ada, masih pada uji coba pada hewan gitu. Oh, jadi ya. Gitu. Berarti ini fakta atau mitos nih Dok? Mitos ya berarti. Mitos ternyata. Ya jadi kita belum ada uji klinis untuk manusia gitu ya Dok ya. Iya. Padahal banyak banget orang yang bilang katanya bisa nyembuhin. Itu tadi aku lihat tuh dijual ada tulisannya malah ya. Bisa kanker ini, kanker itu segala macam. Jadi gimana tuh Dok? Kalau gitu. Tapi sebenarnya yang ngejual juga belum pernah nyobain nah, itu ya. Yang paling lucunya tadi dia ya. Ibunya sendirinya belum nyoba gitu. Iya. Nah, jadi ini ada fakta atau mitos lagi. Ini kalau sirsak itu adalah buah dan daunnya untuk obat apa namanya? Mengobati asam urat. Oh iya. Bisa memang, tapi memang penelitiannya sampai saat ini ya untuk pada manusia masih
jarang dan belum ya masih jarang ya bisa dikatakan gitu ya. Jadi untuk apa pada tikus memang terbukti asam uratnya jadi menurun gitu. Oh, tikus bisa asam urat juga ya? Iya ya. Berarti ini mitos atau fakta nih, Dok? Berarti mitos ya. Mitos. Oke. Tapi untuk sebagai pencegah boleh dong sebelum terjadi misalnya kanker atau sebelum terjadi asam urat, dia sebagai pencegah untuk tidak terjadi seperti itu Karena sebenarnya kandungannya apa aja sih, Dok? Untuk apa namanya? Si apa daun-daun ini kemudian dari buahnya sendiri apa sih kandungannya sebenarnya mungkin bisa mencegah penyakit yang dokter bilang tadi. Kalau untuk yang contohnya misalnya pada si buah sirsak dia ada vitamin C yang tinggi, terus dia ada zinc, dia juga ada magnesium, fosfor, kalsium. Jadi misalnya untuk biar kita lebih kuat gitu-gitu ya untuk apa namanya untuk kita untuk tenaga, karbohidratnya juga di buah sirsak tapi karbohidrat yang masih aman gitu. Tapi kalau untuk penyakit nih, Dok, itu baiknya tuh apa benar nih daunnya atau kalau misalnya minum jus sirsak aja udah cukup, Dok? Untuk apa namanya daun bisa dia di apa namanya direbus daunnya bisa diambil 7 atau 9 yang kata orang tadi ganjil kemudian nanti di apa namanya airnya itu baru diminum begitu. Nah soalnya begini, apa namanya keluarga saya itu apa namanya ada kolesterolnya gitu dan dia cukup apa namanya pernah air rebusannya itu dapat mengatasi kolesterol tinggi gitu, Dok. Nah, keluarga saya ini fakta atau mitos sih sebenarnya, Dok? Berarti mitos juga karena memang walaupun dia sebagai bisa menurunkan kadar gula kolesterol maksud saya kadar lipid ya apa namanya memang tapi kan tetap kita kalau apa namanya ketika memang diperlukan obat ya obat yang di jadi jangan sampai nggak minum sampai menggantikan obatnya jadi ya, untuk pencegahan tapi kalau misalnya untuk didampingi misalnya untuk sebagai didampingi, pemirsa jadi untuk mendampingi obat jadi tidak untuk menyembuhkan atau mengobati gitu ya, Dok. Yang berikutnya nih, Dok, masih ada mitos atau fakta lagi. Katanya ini buah sirsak ini bisa meningkatkan kesuburan, Dok. Mitos atau fakta nih? Sebenarnya dibilang mitos ya. Karena tadi penelitiannya untuk yang kesuburan ini pun masih saya baca masih belum terlalu banyak gitu Jadi masih mitos ya. Iya. Oke. Jadi mungkin untuk untuk yang kesuburan sekali lagi itu adalah mitos ya pemirsa ya. Iya. Nah nih, Dok, ini selain ada daun terus ada ini juga nih, Dok, kapsul-kapsul yang dijual ekstrak daun sirsak. Kalau misalnya ini masih ada manfaatnya gak nih, Dok? Yang sebenarnya ini sama apa sediaan yang seperti ini sama ini hampir mirip karena kan sediaan seperti ini sebenarnya yang bentuknya tadinya daun sirsak diolah kemudian dikeringkan dan diproduksi di dalam pabrik dan jadilah seperti ini. Jadi sebenarnya sama-sama aja. Sama-sama aja ya, kurang lebihnya. Jadi walaupun udah diekstrak pun juga ya sama saja dengan direbus gitu. Iya. Nah, sekarang nih repotnya aja repotnya. Pertanyaan. Repotnya aja ya. Iya benar, repotnya. Tinggal simpel ya, tinggal ditelan aja. Kalau dia harus direbus dulu. Nah, kalau ini buah sirsak itu bisa membunuh parasit atau kutu. Itu gimana tuh, Dok? Fakta atau mitos, Dok? Itu sebenarnya juga masih mitos ya karena walaupun memang secara di uji hewan dia baik untuk membunuh kuman seperti Staphylococcus aureus atau E. coli, E. coli misalnya yang menyebabkan diare kayak ya. Ini dicobanya ke hewanmu ya. Jadi jangan sampai nih masyarakat yang misalnya rambutnya ada kutu malahan diolesin jus sirsak bisa tambah parah ya, Dok. Sebenarnya nanti harusnya sih kita ke dokter dulu baiknya kemudian dilihat kondisinya. Kalau memang dia sekiranya masih bisa untuk dicegah dengan itu gitu ya. Tapi kalau memang dia butuh obat ya obat dulu. Jadi kalau misalnya nanti kita kutuan terus kemudian dilemurin dengan jus ya, sirsak, bukannya kutu yang hilang semut ya. Ini masih ada mitos atau fakta nih, Dok. Katanya kalau buah sirsak ini berguna untuk mengatasi saluran pernafasan dan penyakit paru-paru. Mitos atau fakta, Dok? Mitos juga berarti ya. Karena penelitiannya itu ya sebenarnya untuk memang sudah banyak, tapi untuk penelitian kemanusianya itu yang memang masih kurang ya. Oke. Jadi ini baiknya nih sirsak ini untuk apa?
sesaat lagi ya pemirsa, jangan kemana-mana ya, tetap di Ayo Hidup Sehat. Pemirsa Ayo Hidup Sehat, buah sirsak dikenal juga dengan sebutan nangka Belanda atau durian Belanda yang tumbuh di negara Amerika Tengah dan Amerika Selatan, terutama di Peru juga Karibia. Tumbuhan yang memiliki nama Latin Annona murignata ini masuk ke Indonesia pertama kali pada abad ke-19 oleh pemerintahan kolonial Belanda. Saat itu buah sirsak diberi nama zurak yang memiliki arti kantung asam, hingga masyarakat Indonesia mengubah menjadi sirsak. Di wilayah asalnya, buah sirsak merupakan buah yang penting karena buah ini pertama kali diperkenalkan di dunia luar setelah Columbus menemukan benua Amerika. Sedangkan pada abad ke-17 sekitar tahun 1686, buah sirsak dibawa ke benua Afrika dan menjadi tanaman populer di Afrika Selatan. Jika di Indonesia sendiri, sentra tumbuhan ini berada di beberapa daerah Raja Mandala di Jawa Barat maupun Karanganyar hingga Rembang, Jawa Tengah. Tumbuhan ini memiliki tinggi pohon yang mencapai 9-10 meter dengan besar buah 10-30 cm dengan bobot buah sekitar 2,5 kg. Pohon sirsak yang bisa tumbuh dimanapun ini sebaiknya lebih bagus jika ditanam pada daerah yang memiliki ketinggian 1000 meter dari permukaan laut yang tanahnya memiliki cukup air. Namun buah yang memiliki rasa asam ini tak mudah ditemui di luar negeri seperti di negeri Kanada. Seseorang pengguna media sosial asal negara Indonesia ini harus dikejutkan dengan harga sirsak yang cukup merogoh kocek. Bayangkan saja pemirsa, buah sirsak dibanderol dengan harga $15.41 per kilogramnya atau sekitar Rp200.000. Jika penduduk Kanada ingin menikmati khasiat buah yang satu ini, tentu harus menyiapkan dana yang cukup besar ya. Ternyata nih memang terkenal nih, apalagi waktu pas dibawa ke Afrika dong. Mm-hmm. Tapi nih ngomong-ngomong, dari tadi kita bahas mitos atau fakta, semuanya mitos. Mitos, rata-rata mitos. Jadi nih manfaatnya nih apa nih? Masyarakat masih penasaran dok. Oke. Okay. Jadi yang faktanya menurut saya itu untuk diet oke. Okay. Iya, itu untuk diet. Untuk diet oke, okay. Karena dia mengandung apa namanya serat, mm-hmm. kemudian glukosa yang masih aman ya untuk apa dikonsumsi ya, karena ini fruktosa alami, kemudian ya, dan dia mengandung vitamin C yang tinggi, jadi dia membantu untuk kekebalan tubuh dan apa namanya untuk kulit juga bagus ya, vitamin C kan biar cantik. Nah, kan aku ini suka pulang malam tuh dok, ya kan, dan bawaannya tuh lapar, jadi ini kalau untuk diet boleh jadi dok, bagus ini, jadi seperti apa tuh penggunaannya? Ya bisa di jus kayak gitu, cuman mungkin gulanya disesuaikan. Jangan, ya. Gak perlu pakai gula lagi mungkin ya? Ya tapi kalau memang asam ya boleh lah ya pakai gula, tapi gak usah terlalu banyak. Tapi gulanya gak boleh banyak, gitu boleh. Tapi jadi untuk diet bagus. Bagus. Apa namanya, dan yang saya tanyain lagi nih, karena itu tadi ngomong-ngomong tentang diet, kalau misalnya sering mengkonsumsi ini, bisa mengurangi juga, menurunkan gula darah juga? Betul, bisa. Oh, kita bisa. Iya. Kok bisa nih dong itu ya? Oh gitu. Yeah. Walaupun sebenarnya pastinya ada kandungan gulanya juga, tapi ini gulanya seperti apa nih dok? Kenapa tidak mempengaruhi gula darah untuk diabetes dok? Karena yang dikandung di sirsak ini adalah fruktosa, gitu. Jadi dia ya masih di bawah turunan karbohidrat ya, cuman dia fruktosa alami, jadi masih aman.
Oke. Okay. Nah, jadi aku buat diet, buat ya paling enggak nurunin gula darah juga ya kan? Iya. Ini baru nih manfaatnya tuh ya. Kalau tadi kan banyak tuh ya yang dijual-jual tadi di pinggir-pinggir jalan itu bisa apa namanya ngobatin kanker. Iya. Ya gitu. Nah juga katanya nih, bener gak sih kalau misalnya buah sisak itu bisa menghilangkan stres? Iya, apalagi di kemacetan ibu kota nih dok, ini mitos atau fakta? Iya, ini masih mitos juga sebenarnya memang si obat, apa namanya, daun sirsak ya, daun sirsak ini bisa sebagai anti stres, kemudian dia untuk yang insomnia dia bagus karena dia sebagai insomnia bagus. Ya. Jadi itu daunnya ya dok ya? Daunnya. Bukan. Kalau buahnya gimana dok? Kalau buahnya bisa juga. Buahnya di sini kandungannya ada zinc, kemudian ada apa namanya kalsium, fosfor untuk tulang bagus. Malah buat tulang bagus. Jadi mungkin kalau aku lihat ya misalnya menghilangkan stres, mungkin karena udah panas-panas, ya kita macet, turun sebentar, hilangin stres, minum sirsak dulu. Minum jus ya. Oke, berarti ini daunnya dan buahnya sama-sama mempunyai manfaat juga ya dok ya, walaupun bukan untuk pengobatan. Iya, betul. Jadi ini bukan obat tetapi boleh dibilang adalah alternatif. Alternatif. Oh gitu. Tapi jangan lupa untuk konsumsi obatnya juga ya. Iya, memang yang punya penyakit yang sudah dikonsultasikan ke dokter sudah disarankan obatnya itu yang diteruskan. Jangan tiba-tiba berhenti kemudian digantikan dengan buah-buah atau daun sirsak ini gitu. Betul. Oke, ini kalau misalnya sehari nih dok, misalnya masyarakat pengen mendapatkan manfaat yang lebih dari buah sirsak ini, sebanyak apa nih dok amannya sehari? Baiknya apalagi untuk misalnya menurunkan berat badan, 200 mg per kilogram berat badan dalam sehari. Okay. Jadi dalam sehari itu, lagi mungkin biar agak lambat dikit dok. 200 mg. 200 mg. Iya, sampai 400 mg bisa. Sampai 400 mg. Oke, mungkin satu buah ini dok ya? Iya, ya, kurang bisa lebih. Bisa satu buah kurang lebih. 500 mg. Atau satu, kalau misalnya tadi saya diet tadi, itu sehari itu satu gelas ini mungkin? Atau? Iya, mungkin itu setengah ini ya berarti ada. Oh gitu, sehari atau berapa kali ini dok? Berapa gelas gitu dalam sehari? Kalau misalnya segini ini ngambil setengah mungkin jadi bisa dua gelas ya. Bisa dua gelas dalam sehari? Betul. Oke. Wah ternyata menarik sekali ya ini buah sirsak ini ya. Nah ini katanya yang namanya buah sirsak ini juga bisa membersihkan saluran pencernaan. Itu fakta atau mitos dok? Ya karena dia fakta ya, karena fakta dia ya. Sebagai serat ya, ada serat yang tinggi, jadi dia bantu untuk membersihkan saluran pencernaan tadi. Oh. Untuk sembelit-sembelit bagus. Oke. Okay. Gitu. Iya. Jadi bisa jadi membersihkan. Untuk sembelit-sembelit, kemudian untuk diet lagi tadi itu bagus banget. Karena gini soalnya ada teman saya yang diet, dia pakai obat, terus kemudian ya itu, jadi malah kebelakang-kebelakang. Ini nggak tidak menimbulkan kebelakang-kebelakang gitu dok? Enggak sih kalau ini harusnya ya. Oh karena, gitu. Wah bagus juga nih buat perut saya nih dok. Iya, boleh dicoba tuh kamu. Boleh, boleh. Ya siap aku mau coba nih. Yes, pokoknya nanti ini aku tiap malam. Ini pagi, malam? Ya pagi, malam kalau atau siang boleh. Kalau kosong nih dok, misalnya pagi-pagi aman nggak tuh untuk masyarakat? Ah itu baiknya mengkonsumsi buah malah sebelum makan ya. Sebelum makan. Bukan setelah makan. Ya. Baik. Nah jadi sekali lagi nih kita mau menegaskan bahwa buah sirsak ataupun daun sirsak ini tidak bisa untuk pengobatan ya pemirsa. Tapi banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan karena ada vitamin C, tadi juga ada fosfor, kalsium dan baik untuk tulang. Dan apalagi untuk penyakit kanker itu mitos ya pemirsa, tidak bisa mengobati penyakit kanker. Betul, ya. Baik terima kasih dokter Tulus. Baik, nah ini berikut ini kita akan ada tayangan ini mengenai ada beberapa artis dan tokoh-tokoh yang terkena kanker payudara. Kita lihat sama-sama. Pemirsa Ayo Hidup Sehat, mengidap penyakit mematikan merupakan mimpi buruk bagi setiap orang. Salah satunya terserang penyakit kanker payudara, di mana penyakit ini menyerang berbagai macam usia. Berikut ini adalah beberapa selebritas yang pernah berjuang melawan kanker payudara. Pada tahun 2013 silam, Angelina Jolie pernah didiagnosis menderita kanker payudara. Setelah melakukan tes kesehatan, terbukti bahwa pemeran film Mr. and Mrs. Smith ini memiliki 87% risiko kanker payudara dan 50% kanker ovarium.
Dikarenakan tidak ingin berakhir seperti ibu dan neneknya yang meninggal akibat kanker, Jolie pun memutuskan untuk melakukan operasi pengangkatan payudara, serta melakukan implan payudara agar tetap memiliki bentuk tubuh wanita pada umumnya. Kylie Minogue juga didiagnosis menderita kanker payudara pada tahun 2005. Penyanyi asal Australia ini melakukan segala cara demi terbebas dari penyakit tersebut. Pada tahun 2005, Kylie pun melakukan pengangkatan payudara untuk menghilangkan tumor ganas yang dapat menggerogoti tubuhnya. Setelah didiagnosis mengidap kanker payudara pada tahun 2002 silam, Cynthia Nixon mulai menjaga tubuhnya dengan baik. Main film A Quiet Patient ini secara rutin melakukan pemeriksaan dan pada tahun 2008 ia dipercaya menjadi ambasador untuk Susan G. Komen Breast Cancer Foundation. Salah satu contohnya adalah Peter Criss. Musisi rock yang tergabung dalam grup band Kiss ini pernah berjuang melawan kanker payudara. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dan menjalani operasi pengangkatan,